Saudara, Kamis malam Kiai Haji Miftahul Ahyar kembali terpilih sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama periode 2021-2026 melalui Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang digelar di Lampung. Kiai Haji Miftahul Ahyar terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat tim Ahlil Haliwal Akdi atau AHWA yang terdiri dari 9 Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama. Menurut anggota tim AHWA, Zainal Abidin menegaskan tidak ada perbedaan pendapat di antara anggota AHWA dalam menyepakati Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU periode 2021-2026. Selain menjabat sebagai Rais Am PBNU, saat ini Miftahul juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, AHWA sepakat dengan musyawarah yang sangat penuh kesantunan itu, sepakat bahwa yang menjadi Rais Am untuk PBNU 2021-2026 Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sebelumnya sidang pleno untuk menentukan tim ahli Haliwal Akdi atau AHWA berjalan lancar. Dari 625 pemilih perwakilan dari cabang wilayah dan istimewa memilih 9 kiai yang bertugas untuk menetapkan Rais Am PBNU periode 2021 hingga 2026. Di antara para kiai terpilih, nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga ditetapkan sebagai tim ahli Haliwal Akdi atau AHWA. Bagi para kiai yang tidak hadir langsung, mereka mengikuti sidang atau rapat tertutup secara daring untuk menentukan Rais Am. Tabulasi tadi itu dicari 9 paling besar, paling banyak yang diusulkan oleh kita dulu. Itu kita tetapkan, itu ada 9 namanya siapa yang sudah, habis itu beliau bersembilan rapat. Rais Am yang dipilih adalah Kiai A, Kiai B, dan sebagainya. Habis itu baru proses pemilihan ketua umum Tahbidiyah. Proses ketua umum Tahbidiyah diawali dengan usulan dari masing-masing daftar-daftar itu peserta mengusulkan satu nama. Silakan siapa saja boleh dari satu nama tadi direkam. Siapa yang dapat minimal 99 suara, itu beliau punya hak untuk maju pada fase berikutnya.